Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita kembali lagi di Cerita Untuk. Nah, hari ini kita mau pergi kemana? Mau tahu? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya, nyalakin loncengnya supaya kalau kita tayang selalu update. Nah, oke, okay. Ibu mau kemana, Bu? Main bulu tangki. Jadi, ini kan Papa sama Mama lagi ada di Jakarta. Karena kita aktivitasnya main bola apa? Bulu tangkis, main tenis meja. Terus kalau di rumah kan kayak kurang proper ya, karena kan ada angin segala macam. Nah, hari ini kita mau bermain benar-benar di lapangan sesungguhnya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nih, kayak di tas ini udah aku siapin nih. Beberapa masker. Nih, jadi buat jaga-jaga kita tetap pakai masker. Mama udah pakai. Ini ada beberapa masker, hand sanitizer, tisu basah, semua lengkap. Jadi Mama aku taruh di tempat masker tuh. Papa jangan lupa. Ada tisu. Terus anduk-anduk, baju ganti. Dan ini penting. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergi, jangan lupa untuk bawa minum sendiri. Lebih enak. Ini aku 2 literan sama. Tuh Oma juga ada. Ini grafiknya. Terus juga di sini ada kopi. Kopinya aku kopi. Besok lagi ya. Ya pasti okay. Ini nih, raket-raket semuanya kita bawa. Oke, okay. Kalau gitu kita masih nunggu Bapak Ari. Turun. Kita langsung siap lepas ke mobil. Let's go! Ya, kita mau olahraga sekarang. Lapangan badminton sesungguhnya. Nah, ini kita lagi masih mau kepanasan. Nah, ini kita lagi mau battle. Opa sama Tasya, Mimi sama Mama. Siapa yang berhasil? Ya, biar pada nyobain yang namanya apa? Lapangan butang. Ada lagi di mana ini? Wah, zaman dulu latihan juga kayak gitu tuh. Kita lihat gimana serunya. Kayaknya belum pada bisa semua, malu kita. Tapi lawan Kela, yang menang dapat 100.000. Teknik, Pak.
ngadem dulu di mobil. Lanjut! Permainan dilanjutkan. Sebagai pertandingan penutup, bulu tangkis boleh kalah? Lebih pingpong. Kalian sadi. Olahraga santai tinggal.